cuman ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tadi yang tercancel gitu kan. Juga ada beberapa yang berimbas-berimbas, tapi ya nggak terlalu signifikan. Enggak, yang ngarang-ngarang deh. Ya. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Buktinya alhamdulillah beberapa kemarin banyak tayangan-tayangan reality gitu ya. Saya masih syutingan. Ini juga ada beberapa stasiun televisi untuk minta reality di bulan Ramadan gitu. Alhamdulillah sih. Enggak ada. Kalau di boikot enggak ada, cuman ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tadi yang tercancel gitu kan. Juga ada beberapa yang berimbas-berimbas, tapi ya enggak terlalu signifikan lah. Enggak ada lah. Ya makanya gini ya, ini kan ya, tidak bisa serta-merta sebelum ada keputusan ketetapan hukum yang mutlak gitu kan. Tidak boleh seseorang itu diputuskan pekerjaannya gitu kan. Itu seharusnya kan seperti itu kan. Ya kan masih dalam konteks praduga tak bersalah. Jadi memang mau beraktivitas masih bisa beraktivitas gitu kan. Berkreasi tetap bisa berkreasi. Jangan hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangga gitu kan gitu. Tapi pula ini kan ini nilai setitiknya rusaknya ini kan karena faktor apa juga. Nah ini harus dibedah semuanya kan. Ini kan sudah hukum sudah berjalan. Jadi memang harus dibuktikan semuanya gitu. Itu aja sih. Tapi tidak terlalu signifikan ya. Saya tetap beraktivitas. Bahkan kemarin ada beberapa stasiun televisi yang masih minta terus untuk charity Ramadan bersama saya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada nggak benar ya. Itu informasi dari mana itu? Saya nanya. Oh nggak nanya kan pasti ada informasi dari mana kan? Netizen. Iya. Ada di boikot nggak? Nggak ada. Oke. Okay. Yeah.